channel Alex Supandi. Video kali ini adalah saat saya mau berangkat ke tempat ngarit. Kebetulan ketemu sapi-sapi di jalan ini, teman-teman. Dan langsung saja saya ambil lapi dan saya rekap untuk dijadikan konten untuk teman-teman para pecinta sapi Bali, khususnya buat teman-teman yang menyukai sapi yang super-super seperti ini, teman-teman. Tapi ini bukan sapi saya ya, teman-teman. Ini adalah sapi Dwi. Sapi ini milik masyarakat Desa Tambakan. Sebenarnya di Desa Tambakan ada banyak sekali sapi-sapi seperti ini, teman-teman. Tapi kebetulan kali ini saya ketemu dengan 5 ekor sapi B yang lagi berada di pinggir jalan untuk mencari makan tentunya. Sapi-sapi dua ini ada yang galak dan ada juga yang jinak seperti ini. Mereka biasanya mencari makan di pinggir-pinggir jalan atau masuk ke kebun milik warga. Ada juga yang masuk ke karangan rumah warga seperti ini, teman-teman. Pokoknya mantap, teman-teman. Sepertinya sapi gue yang satu ini galak, teman-teman. Tapi tenang, sapi gue ini masih muda, jadi gampang ditakut-takutin, teman-teman. Kita halau sedikit, dia akan kabur. Ini adalah gerombolan sapi gue yang masih muda-muda. Kira-kira usianya sekitar 2 tahun ke atas nih, teman-teman. Biasanya kalau mereka masih muda, mereka masih bergerombol seperti ini. Tapi kalau sudah di atas 4 tahun, mereka biasanya akan menyendiri dan mencari makan sendiri-sendiri seperti yang ada di video ini, atau mencari sapi betina berkunjung ke kandang-kandang milik warga seperti ini, teman-teman. Ini adalah sapi dua yang lagi masuk ke kandang sapi indukan milik warga, dan ini juga masih tergolong muda, teman-teman. Tapi video ini sudah menyendiri, mungkin ditinggalkan oleh kawan-kawannya, teman-teman. Nah, inilah sapi dua yang sudah cukup dewasa, berusia sekitar di atas 3 tahun ini, teman-teman. Sapi dua yang seperti ini mungkin tahun depan sudah untuk ditangkap dan digantikan oleh sapi dua yang tadi itu, teman, yang ada di awal video. Tapi sapi dua yang sudah dewasa ini biasanya beratnya sekitar 600 kg ke atas, teman-teman, dan siap untuk ditangkap. Nah, demikianlah video saya kali ini, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau nggak mau subscribe, silahkan ditonton aja, teman-teman. Terima kasih dan salam hari ini.